Halo para sahabat tani Indonesia, inilah aktivitas kami pada saat ini, yaitu penyemprotan tanaman cabai merah dengan menggunakan mesin sancin, sahabat. Karena dengan menggunakan mesin sancin itu penyemprotan lebih rata dan bisa menembus ke dalam bagian tanaman cabai, bagian dalamnya, sahabat. Sehingga hama tanaman bisa diatasi secara merata. Ini adalah anggota atau sahabat-sahabat kita yang membantu dalam proses penyemprotan. Tanaman cabai merah ini ditanam dengan tumpang sari dengan tanaman terong. Cuma tanaman terongnya ini kita tanam dengan jarak sekitar kurang lebih 1 meter setengah. Jarak 1 meter setengah, sahabat. Ini tanaman cabai berusia kurang lebih 3 bulan, sahabat, di mana baru mulai ada buah yang sudah mulai kasar, tapi belum ada yang masak, sahabat. Kalaupun ada yang masak, baru 1-2 biji saja. Ya, tinggi tanaman cabai kita perkirakan ini sekitar 1 meter lebih, sahabat. Ini bibit cabai lokal Kerinci. Nah, kita lihat. Nah, dengan menggunakan mesin begitu nampak rata dan tajam. Embun yang keluar pun merata, sahabat, seperti yang terlihat. Nah, selain cepat dan praktis, juga bisa lebih mengefektifkan penanggulangan hama pada tanaman cabai. Oke, sahabat, inilah sedikit liputan kegiatan penanganan hama pada tanaman cabai merah.